Pak Imam, kesan-kesan selama di Masuya lah, kasih ke kita supaya ini kita kan ini ada jalan ulangan ini. Gak apa-apa Mam, namanya juga teman ya Mam ya. Wah, ini kesan-kesannya menu sudah datang untuk menjamu bos. Gimana Mam? Yang sudah memperkenankan saya bergabung di Masuya. Kesan-kesannya gimana selama di Masuya? Yang paling nyebelin gitu. Kamu bilang Dayat tuh, Dayat jangan dong, Dayat ngeluarin pesangon gitu. Biasa lah itu. Beli kenangan Dayat. Pasti kamu ribut sama Dayat masa kredit limit. Tadi saya udah minta maaf dengan tulus, udah bermaaf-maafan, udah berpeluk-pelukan dengan Pak Dayat. Udah sayang-sayangan, pokoknya I love you semua Masuya. Menurut kamu gimana Cok? Kayaknya dua-duanya botak, aku males nih nyutin yang botak-botak begini dua. Bagaimana kalau kita sorot-sorotan? Gimana dong ini dong? Ya, semoga kamu sukses lah Pak Imam. Diterima amal ibadahnya, diterima amal ibadahnya. Amin. Nanti saya kasih ke anak-anak lah, biar anak-anak semua tahu bahwa Pak Dayat itu baik sama kamu sebenarnya. Wah, semuanya sayang, semuanya menjadi saudara, sayang-sayangan. Masalah sampel itu lupakan aja lah pasti. Jadi nanti mohon sayangnya jika yang dimana sudah masuk, mohon bosnya itu sama bapak.